Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat suasana liburan hari pertama dari Ayu Ting Ting bersama Syifa, Bilqis dan juga Daunce. Dan di sini kita akan melihat dulu status terbaru yang Ayu Ting Ting bagikan di Instagramnya. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan Jimin dengan emoticon love dan juga hope dan Jimin. Wow. Di sini terlihat ada Ikis dan juga Ayu Ting Ting yang berpose depan kamera seolah-olah itu adalah Jimin yang ganteng. Dari status tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat, happy holiday Oyuni, happy. Masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya yang mengucapkan selamat dan happy fun untuk Ayu dan juga Ikis serta Syifa yang sekarang sedang liburan nih di Amerika. Kak Ayu, Kak live dong saat BTS-nya dimulai. Terima kasih. Masya Allah Ikia sama Teh Ayu, cantik sahabat, berkali selalu ya, berkah selalu ya, amin. Ada juga yang minta bungkusin suga nih buat bawa ke Indonesia. Ada-ada aja nih para sahabat ya. Kemudian juga ada status terbaru lagi nih dari Ayu Ting Ting yang di sini menuliskan Ayu Ting Ting memberikan emoticon love berwarna ungu. Wah wah, di sini sangat bahagia ya, terlihat dari pancaran wajah Ayu dan juga Syifa serta Ikis nih yang bahagia merasakan liburan kali ini. Dari Fitri Karlina, happy holiday kesayangan aku, mom I think happy ya nak, sehat-sehat di sana. Terima kasih Fitri Karlina, sang pendangdut idola dan juga mom Aiting. Kemudian juga dari Ade Wahyuni, happy holiday bu bos, bu Ayu Ting Ting, Syifa dan bos kecil Auti Ade. Hehehe. Mohtiara Jayani, happy holiday kesayangan Ayu Ting Ting, stay happy dan stay healthy. Kemudian juga dari Rani, jaga kesehatan ya Teh, moga di sana ketemu jodohnya, amin ya robbal alamin. Love you untuk Rani dan juga seluruh fans yang ada. Happy holiday Nyonya Gunawan, love you. Terima kasih para sahabat atas doa, ucapan dan juga semangatnya untuk Ayu Ting Ting. Dari Michaela, happy holiday kalian, love you. Terima kasih Michaela atas doanya. Semoga Ayu Ting Ting selalu happy ya holiday-nya, amin ya robbal alamin. Dari dan juga nih dari para fans Ayu Ting Ting, Seterwati, happy holiday kesayangan, cantik banget bundanya Bilqis, happy holiday kesayanganku Yeni Murianti. Kemudian juga ada katanya enak nih jalan-jalannya, menghayal aja siapa tahu terwujud. Sehat, happy, sukses selalu sahabat semua. Dari Yeni Murianti, happy weekend Ikis kesayangan, Syifa dan juga Daunce di New York hari ini ya. Hari ini mereka masih di New York, LA, Amerika Serikat untuk menonton salah satu pertunjukan artis kesayangan mereka yaitu BTS. Jauh-jauh ya dari Depok ke LA hanya untuk menyaksikan artis kesayangan. Dan inilah Ayu Ting Ting yang lagi di video call yang sama Krisna Fahrezi. Laporan Cina kalau bisa maki karirnya sendiri, bisa ngehedro sendiri nih. Wah wah wah, Ayu Ting Ting is the best ya. Tanpa Krisna Fahrezi ternyata Ayu Ting Ting bisa nih ya hedro sendiri. Atra Pondok, Labu dan juga New York. Dari Heavy Gallery 25 Doi, selamat pagi, selamat malam.
rambutnya imut. Tiang 92 akhirnya update juga nih perbedaan antara Jakarta dan juga LA itu satu hari pemirsa. Dari Mom Aiting juga menurunkan status terbarunya nih, kangen si keriting, semoga di sana sehat-sehat selalu ya nak. Walaupun jauh di mata tapi tetap komunikasi, jadi tenang ibu ayah, jangan sampai lupa jaga selalu kesehatan. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Tinting dan juga status-status terbarunya Ayu Tinting dan juga Mom Aiting. Semoga bisa memberikan kebahagiaan ini untuk sahabat semua di rumah. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kisu TV ya guys. Ya guys. Penasaran. Pagi cantik. Hey, udah susu aja pagi-pagi. Ya ampun. Udah susu aja. Enak gak bobonya? Bisa bobo semalam. Kita bobo jam berapa? Ya. Terus sekarang di sini jam 9 pagi guys. Jadi pagi-pagi di sini udah bangun. Kita di sini udah kayak lihat set. Tuh. Kayak supermarket. Kita hari ini mau jalan-jalan nanti, tapi jalan-jalan nyantai hari ini. Pokoknya mau tahu keseruan kita dari kita berangkat sampai nyampe akhirnya di New York, tungguin ya ke Kisu TV. Oke guys. What did you farm? Ryan the Last Dragon. Okay. Okay, what else? Takut abis dolar. Tante, Onti Dona mauin dolar Dayak, Ikis. Siapa yang belanja BTS? Siapa yang belanja BTS? Siapa yang bayar? Tadi siapa bilang belum tadi? Takut apa? Ah, kita habis makan guys, kenyang guys. Ya, cuma makan apa? Dikit. Anak cantik. Tadi kan jalan tadi. Sayang kalau nggak dihabisin. Iya. Menurutku enak banget. Sayang kak, gue biarin nih, penting gue minum obat. Sabar ya Tiff. Gue juga gitu. Sabar ya dokternya ya. Sabar ya. Ini anak cantik. Ngantuk apa gimana nih ceritanya kekenyangan? Hah? Nggak, diem. Makan aku nggak habis. Apa? Kebaikan mayones, mau beli lagi yang gak pakai mayones? Enggak. Burger kita hilang. Burger kita hilang guys. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam perut ya. Aduh. Kalau aku gak. Hey. Kita ngantri beli apa nih? Sebelah. Kita lagi.
lagi di Christmas market. Udah main skating. Seru banget guys, di sini baru 5:30 sore tapi udah maghrib. Udah maghrib. Siva sama Bilkis lagi nunggu di depan di tempat duduk. Kita yang ngantri. Malah suasananya anget banget ini. Aku lampunya keren guys. Masih mengantri guys. Ini hasil antrian waffle kita. Ini hasil antrian waffle kita. Asik. Ria merenung kekenyangan dan kedinginan. Asik. Mau main skating kah? Oke, pindah. Oke, ketawa. Seru sekali guys. Ikis. Ngantuk dia guys. Ini lihat waffle kita. Waffle langsung mengeras. Happy kiss. Kayak siapa yang belanja BTS? Siapa yang belanja BTS? Siapa yang bayar? Tadi siapa bilang belum tadi? Takut apa? Takut dolar Tante on tidurnya mauin dolar Dayak, Ikis.